Mineral. Buh, segernya. Mas, ini Bawaslu DKI dua kali menduga Mas Gibran melanggar kampanye dua kali, Mas. Di satu di Jakut, satu lagi di Kartide karena melibatkan anak-anak. Tanggapan DKI ini gimana? Saya kira kita ada tim legal ya, tim yang akan melihat kalau memang ada panggilan dari Bawaslu. Kita menghargai hukum. Kita tidak mau curang. Ya, buat Prabowo Gibran kita menghargai hukum. Kita ingin keadilan hukum. Kita transparan. Apa kalau dari sebenarnya kalau dari TKN sendiri sebenarnya ada anggapan itu tentang sih Mas melibatkan anak-anak ketika di Jakarta Utara Mas di penjaringan. Begini. Kita ingin memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia termasuk anak-anak yang butuh protein. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ingin membawa keadilan bahwa masyarakat Indonesia berhak terhadap makan. Dan ini masalah perut. Ini masalah ekonomi. Kalau itu melibatkan anak kecil, kemudian itu melanggar, saya nggak tahu PKPU-nya yang mana. Dan saya kira yang paling paham itu Bawaslu. Kemudian pasti ada surat teguran. Apakah itu administrasi? Apakah itu kita juga perlu tahu kan? Sosialisasi dari batas-batas kampanye itu apa kita nggak tahu? Karena Bawaslu juga harus transparan, ya kan? KPU juga harus transparan. Apa yang do or don't-nya? Ya, kita nggak tahu. Makanya prinsip-prinsip transparansi itu harus dibawa.